Selama libur Natal, 3.000 wisatawan yang masuk ke Jawa Barat dites antigen. Dan hasilnya, 42 orang dinyatakan positif setelah tes secara acak di sejumlah lokasi. Libur panjang Natal dan Tahun Baru, Pemprov Jawa Barat menggelar operasi surat keterangan bebas COVID-19 di beberapa lokasi secara acak. Operasi gabungan yang dilakukan oleh Satpol PP Jabar, BPBD Jabar, dan Dishub Jawa Barat ini dilakukan di rest area tol dan tempat wisata. Selama libur pekan lalu, 3.000 wisatawan yang masuk ke area Jawa Barat dites antigen. Hasilnya, 42 orang dinyatakan positif setelah menjalani tes di lokasi. 42 orang yang positif langsung dirujuk untuk melakukan PCR dan juga isolasi mandiri. Untuk mencegah penyebaran virus COVID-19, Pemprov Jawa Barat memiliki 60.000 antigen dan tambahan 20.000 alat rapid antigen yang akan digunakan selama libur Natal dan Tahun Baru. Ada 3.000 turis yang dites ya, selama kemarin di berbagai titik termasuk res area dan terdapat positif 42 orang yang langsung dirujuk untuk melakukan PCR sampai isolasi mandiri. Nah, ada total kurang lebih 60 ribuan stok dari antigen, di mana hari ini dibantu sekitar 20.000 kalau tidak salah dari BNPB. Alat rapid antigen yang digunakan merupakan produk dalam negeri buatan Universitas Pajajaran atau UNPAD Bandung. Ridwan Kamil juga meminta masyarakat tidak merayakan pergantian tahun yang berpotensi akan kerumunan dan meningkatkan angka penularan COVID-19. Dari Bandung, Jawa Barat, Diki Wismara, iNews, melaporkan.